Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya di sini akan uji coba alat bending plat Acer. Nah, ini saya uji cobanya dengan plat Acer dengan ketebalan kurang lebih 1 mili. Kita kunci dulu plat Acer-nya dengan pengunci yang udah saya buat sebelumnya dan ratakan penggaris yang udah saya buat biar hasilnya maksimal lurus. Nah, kita kencangkan dulu sebelum kita akan bending plat RC-nya. Nah, sekarang saya akan uji coba untuk bending. Ternyata masih agak berat. Ini perlu perbaikan-perbaikan lagi biar alat bending ini bisa bekerja dengan ringan. Bahan yang saya gunakan untuk pembuatan alat bending ini, saya menggunakan besi OMP 2 batang ketebalan 3 mili, pipa besi galvanis setengah in dengan ketebalan 2 mili, dan besi siku ukuran 5x5 dengan ketebalan 3 mili. Itulah bahan yang saya gunakan untuk pembuatan alat bending. Untuk teman-teman semuanya, kalau ada saran dan kritik, isi di kolom komentar ya kawan ya. Saran dan kritiknya saya terima agar alat yang saya buat ini bisa bekerja dengan maksimal. Dan semoga video saya, konten saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya agar terinspirasi untuk membuat peralatan-peralatan yang lain seperti bending pipa, seperti bending plat dan sebagainya. Harus semangat kawan, berkreasi tanpa henti. Saya doakan teman-teman semuanya sukses selalu, sehat selalu. Salam dari Benglas Berkah Channel.